Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Bunda Rizky. Ini aktivitas pagiku. Aku mau cari sarapan buat mbahku. Aku setiap hari lewat sini. Tuh, ikannya cantik-cantik. Setiap dari sini aku selalu ngeliatin ikan dulu. Soalnya ikannya besar-besar, cantik-cantik. Lagi nenek jalan, tiba-tiba itu ada mbaknya lari-lari. Kirain ngapain lari-lari. Lihat mbahku jam segini udah tidur. Mbahku ki lucu, pokoknya kalau udah makan habis sarapan sambil lihat TV mesti ngantuk. Yo wis lomba bubuk omba. Ngono pengin kuru mbah, mbah. Yo wis enggak apa-apa, tidur omba. Yang penting kamu bahagia, aku juga bahagia. Mbahku lucu, mbahku. Dia orangnya baik hati, enggak pelit dia itu. Jadi aku senang. Ya udah. Mbahku udah tidur, aku mau lipat baju. Aku di sini nih enggak pernah nyemur baju, soalnya bajunya langsung dikeringin. Jadi habis dicuci langsung dikeringin selama 2 jam. Habis itu tunggu 3 jam. Didiamin sampai 3 jam baru kering, total kering. Jadi enggak usah nyemur baju. Enak kalau hujan-hujan enggak usah bingung. Gak usah melayu-melayu, bingung kambek gombalani. Aku mau ngerapiin kamar dulu. Kamarku kecil tapi lumayan bersih. Terus di sini aku dikasih lemari, jadi ya enak lah. Tapi di sini bukan cuma pakaian tok, semua makanan tak taruh di dalam. Jaga-jaga lek malam, takutnya kelaparan. Biasa kalau malam nggak bisa tidur. Sambil nonton TV, sambil ngemil. Habis ini lanjut masuk dapur rekaman masak. Untuk makan malam hari ini aku mau masak sop apa ya, tungkuah yuk yuk. Aduh, blonceng, jawane blonceng. Sama kayak sayap ayam. Ini ada sayap ayam kayak, terus B2 sawiyuk. Terus ada awiyuk, itu daging sapi. Kalau B2 itu babi. Terus di kulkas ada ikan, itu
itu untuk diceng nanti malam, ini stroberi. Terus aku juga bikin sop, karena aku gak makan B2 jadi aku bikin sop sendiri. Ini ada tungku, ada ceker, ada wontau, ya pokoknya buat aku sendiri, yang makan aku sendiri. Itu panci nanti malam untuk ngukus ikan, namanya ngecing. Orang Hong Kong itu kalau masak itu simpel banget, nggak ribet. Bumbunya cuma bawang putih, jahe, itu garam sama gula, ya sudah gitu aja. Semua cuma bawangnya digeprek, apa itu namanya? Keong itu apa namanya? Jahenya juga digeprek, ya sudah gitu aja, simple. Ini ada cacau, itu mau dikukus sama daging sapi, tapi aku masih ini cuma persiapan untuk nanti malam. Jadi semua udah aku siapin, nanti malam kalau bosnya datang tinggal masak. Ya sudah ya teman-teman, ini aktivitas hariku, aktivitas hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum, bye bye.